Oke, kembali lagi di channel Taufik ZK. Kali ini kita lanjut memprediksikan pertandingan di grup C antara Argentina versus Meksiko. Pertandingan Argentina versus Meksiko akan dilaksanakan tanggal 27 jam 2. Disiarkan langsung SCTV dan video.com. Hasil pertandingan yang kemarin membuat pilu penggemar Argentina di seluruh dunia. Bagaimana dengan hasil pertandingan antara Argentina versus Meksiko kali ini? Untuk statistik pertandingan masing-masing negara sebelumnya, Argentina dan Meksiko, untuk penguasaan bola lebih didominasi Argentina. Total tembakan didominasi juga Argentina, 15 kali tembakan, Meksiko 11 kali. Total on target Argentina 6, Meksiko 4. Operan Argentina 596, Meksiko 488. Sepak pojok 9 dan Meksiko 6. Pelanggaran terbanyak di Meksiko 14 dan offside terbanyak di Argentina sebanyak 10. Oke, untuk kondisi ekonomi dan performa negara, ranking FIFA Argentina 3 dan Meksiko 13, sangat jauh atau bedanya 10. Tingkat pendapatan PDRB per kapita beda tipis, kemudian usia pemain beda tipis juga di 27,9 dan 27,7. Bermain di luar negaranya, Argentina lebih banyak pemain sebesar 96,2%, sedangkan Meksiko 40%. Dan total harga pasaran Argentina 11.000 miliar dan Meksiko di angka 3.000. Oke, untuk ini statistik head to head Argentina versus Meksiko. Dari 5 pertemuan terakhir, Argentina menang 3 kali, draw 1 kali, dan Meksiko menang 1 kali. Pertemuan terakhir di tahun 2019, Argentina menang dengan skor yang telak 4-0. Lalu bagaimana hasil prediksi kita pada pertandingan Argentina versus Meksiko? Oke, hasil analisis menggunakan software Orange dengan model neural network dihasilkan untuk nilai menang Argentina sempurna 1,00 atau 100% dipastikan bisa menang pada pertandingan kali ini. Tetapi tidak kalah juga dengan Meksiko yang dipastikan bisa menang di angka 0,85 atau 85%. Seri 0,05 untuk Meksiko dan kalah 0,09 untuk Meksiko. Kesimpulan dari analisis ini, pertandingan Argentina versus Meksiko masing-masing negara mempunyai peluang menang yang tinggi. Tapi Argentina memiliki nilai kemenangan yang lebih tinggi daripada Meksiko. Namun hasil sesungguhnya kita lihat pada saat pertandingan berlangsung. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.